Derek, kain dukung perkembangan wirausaha nang Indonesia, sing mandiri, kreatif, ambe inovatif, Bank Mandiri balik gelar ajang kompetisi wirausaha paling gede nduk Indonesia, yaiku Wirausaha Muda Mandiri utawa WMM 2023. Pendaftaran dibuka sakjeke 7 September 2023, ambek kasil nyedot sampe 8.290 peserta teko pirang-pirang jenis ambek kategori usaha. Ewonan peserta iku ngliwati macam-macam tahapan, mulai teko seleksi administrasi sampai verifikasi lapangan, sampai akhirnya lolos top 20 finalis bisnis existing barek 4 finalis bisnis plan, sing kasil lolos nang babak final nduk kutha Surabaya. Saliyane kompetisi, WMM 2023 sing diselenggarakno Bank Mandiri iki, yo diramekno barek kegiatan entrepreneurship exhibition sing digelar nang Tunjungan Plaza Telu mulai 18 sampai 20 Januari 2024. Dok kene, para finalis nampilno karya-karyae paling apik sing wis ngliwati proses bimbingan ambek pengembangan teko Bank Mandiri. Namanya juga Wirausaha Muda Mandiri ya. Berarti kita kan ingin membangun para pengusaha, para pemuda lah sebenarnya ya, yang punya jiwa-jiwa entrepreneur gitu ya. Tentunya kita harapkan nanti mereka bisa menjadi pemain-pemain yang baik di domestik maupun di luar, yang akan berkembang, kemudian juga bisa membantu ekonomi secara tidak langsung, ya. Bahkan kita harapkan mereka juga bisa menjadi pendorong, penggerak bagi wirausaha muda lainnya. WMMDW yaitu program andalan Bank Mandiri sajake tahun 2007 ambek wujud konsistensi Bank Mandiri kain dukung pengusaha muda Indonesia. Gak cuma mandet untuk tahapan kompetisi, tapi diterusno nang tahap pendampingan, pengembangan usaha ambek promosi nasional karo lokal. Yang paling utama adalah kegiatan ini, Wirausaha Muda Mandiri akan menelurkan lebih banyak. Jadi mereka ini akan menginspirasi anak-anak muda lainnya, nggak usah ikut lomba di sini, tapi dari apalagi sekarang sudah digitalisasi, tinggal dilihat di sana, di web, di atau di medsos atau di TikTok mengenai kegiatan mereka semuanya, itu menginspirasi sehingga makin banyak pengusaha-pengusaha muda tidak saja mengandalkan hanya menjadi pegawai. Jadi itulah cita-cita kami, memperbanyak jumlah pengusaha-pengusaha muda. Nang malam awarding sing digelar nduk Hotel Jiwa Maria Surabaya, Jumat 19 Januari 2024 diumumna juara siji teko saben kategori, yaiku boga, sosial, lingkungan, teknologi, kreatif, ambek jenis bisnis plan. Para juara iku langsung diuji barek dewan juri yaiku Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, Founder Cultivar Coffee House Wulan Guritno, Founder USS Network Syed Muhammad, barek CMO Fori Coffee, Matthew Adrian. Arka Irvani kepilih untuk gelar Best of the Best WMM 2023 barek jeneng Business Bell Living Lab, ambek kasil nggawa mulai hadiah sing gedene 500 juta rupiah. Gak nyangka banget, pertama sih dari saya, ngelihat yang lain semuanya udah pada keren-keren juga dari bisnisnya. Cuman yang pasti sih harapannya dari sini bisa terus berkembang dan juga bisa kolaborasi dengan lebih banyak orang, sehingga yang saya buat ini bisa jadi sesuatu yang majuin Indonesia lah, mungkin gitu. Saya bikin lembaran kulit yang diproduksi dengan mengkonversi kulit kopi. Jadi dari limbah kulit kopi sama saya dikumpulin, habis itu saya fermentasiin dan hasilnya itu menjadi kulit alternatif. Tadi pihak penyelenggara, Bank Mandiri terus konsisten tadi wadah wirausaha muda sampai isok dikenal ombo duk masyarakat. Dikarepno, lewat kompetisi iki isok ngekei kontribusi positif kaya dukule ekonomi nasional ambek kesejahteraan masyarakat. Selvi Wang, Agassi Lasura, CTV.